sudah mulai kelihatan. Sampai sekarang tempatnya aja masih bingung mau di mana. Ini ada semacam ketidakjujuran sebetulnya. Sehingga ketakutan-ketakutan yang berlebihan terhadap Islam, terhadap umat Islam di Indonesia sebagai stakeholder terbesar pemilik bangsa ini. Sekarang saya mau tanya, seandainya nanti di tengah jalan ini hukum dipermainkan juga di pengadilan, ditunda-tunda lelah, ya kira-kira mau aksi super damai jilid 4 atau revolusi? Aksi damai yang ya dan gak apa sama pendaran 20 yang menginginkan revolusi damai terjadi. Kita ingin persaudaraan, kita ingin persatuan,
kita ingin perdamaian, tapi dengan satu syarat, tegakkan hukum dan itu harga mati. Seandainya nanti hukum dipermainkan, maka umat Islam sudah siap untuk revolusi damai. Sebetulnya apa yang sedang terjadi sekarang? Ya, kalau tadi Al-Maidah 50, ini latar belakangnya. Kenapa ada fenomena sekarang ini? Karena ada yang menginginkan hukum jahiliyah. Hukum jahiliyah apa yang mereka inginkan? Mereka ingin Pancasila itu ketuhanan titik, tidak perlu yang Maha Esa. Mau Tuhan yang korok, mau Tuhan yang tembok, mau Tuhan yang pantat, mau Tuhan yang perut, mau Tuhan yang pantat, mau Tuhan yang uang, terserah, pokoknya bertuhan. Tidak lagi Allah, itu hukum jahiliyah yang sedang mereka jalankan. Yang kedua, hukum jahiliyah apa sedang mereka jalankan saat ini? Mereka tidak mau Indonesia sesuai dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mau gubernurnya berbulong-bulong beran, perayaannya hari toilet sedunia atas nama Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun dia sudah jelas-jelas melanggar hukum, mereka cuma mau kemanusiaan, tidak perlu yang adil dan beradab. Bahkan hampir-hampir disahkan rancangan undang-undang keadilan dan kesetaraan gender, di mana kaum gay, ya, lesbian, bisex, dan transgender minta dibolehkan di Indonesia ini. Lebih dari itu, bahkan mereka minta dilegalkan intersex. Apa itu intersex? Kalau ada laki-laki mau punya istri bebek, mau punya istri soang, harus dikasih surat nikah. Kalau ada perempuan mau punya suami ular, mau punya suami kuda, harus dihormati. Itu adalah hak asasi manusia. Liberalisme, sekularisme, ini sedang berjalan di Indonesia. Dan hati-hati, karena sila pertama dan sila kedua ini sudah diruntuhkan, sekarang ini kelompok-kelompok komunis sudah berani memunculkan dirinya. Dan indikasi bangkitnya komunisme di Indonesia sudah begitu terang-benderang di depan mata. Dan bahkan tanpa malu-malu lagi mengemis kepada Partai Komunis Cina. Ini bahayanya kalau Pancasila sudah direduksi, tidak mau lagi ada yang Maha Esa setelah kata ketuhanan, tidak mau lagi ada kata adil dan beradab setelah kata kemanusiaan. Komunisme ini akan merajalela di Indonesia karena manusia-manusia ini, terutama pemimpin-pemimpin oligarki. Indonesia ini sebetulnya dipimpin oleh sekelompok kecil orang saja, yang Tuhannya Allah, yang nabinya adalah pantatnya itu. Pantat di sini maksudnya kursi saja, jabatan yang ada dalam pikiran. Ini sudah karena sila pertama dan sila kedua mulai diruntuhkan, mereka sudah mulai berani. Mulai berani meniadakan Tuhan dan meniadakan keadilan dan keadaban di Indonesia. Sehingga yang di walaupun dia penjahat, walaupun amoral, yang penting punya uang, yang penting dia populer karena dihukum oleh media dan bisa mempengaruhi rakyat, maka dia yang menjadi pemimpin. Suasana ini sehat atau tidak? Tidak. Bahkan jenjang karir jabatan, apakah itu PNS, apakah itu kepolisian, apakah itu militer, tidak lagi karena prestasi. Apakah jenjang jabatan sekarang karena prestasi? Tidak. Karena apa biasanya? Sombong, kedekatan dengan tokoh politik, betul? Lobi-lobi kiri kanan benar. Akhirnya yang jujur disingkirkan.
Indonesia ini. Siap tampil? Siap. Siap berdiri? Siap. Tampil. Allah. Yang lebih bahaya lagi sekarang adalah persatuan Indonesia mau ditiadakan. Indonesia akan dijadikan menjadi negara bagian kapitalisme barat. Bahkan sepatunya Indonesia akan dijadikan sebagai bagian daripada kultur Tiongkok. Indikator itu jelas sekali. Saya kira orang-orang yang melek ini mulai melihat. Tapi insya Allah masih ada Sudirman-Sudirman baru sahabat ini. Akan lahir Sudirman-Sudirman adat ini. Dan akan lahir Bungkomo-Bungkomo baru adat ini. Memang negara sekutu terbesar saat ini mungkin China, Rusia yang juga dihukum Iran dan teman-teman komunisnya. Tetapi negara kapitalis Amerika, United States, Europe, United, Eropa juga mungkin tidak mungkin karena kukunya karena sudah lama di Indonesia ingin mencapai Indonesia. Semua ini berkepentingan agar kita tidak bersatu. Sebab ketika kita sudah terpecahlah, maka dia akan dengan gampang menguasai Indonesia. Dia tidak menginginkan persatuan Indonesia. Hari ini saya berada di sini bersama saudara-saudaraku semua untuk dua hal. Siap mempertahankan persaudaraan Islam. Siap. Siap memperkokoh persatuan Indonesia. Siap. Dua itu kenapa saya berada di sini? Untuk mempertahankan persaudaraan Islam kita. Kenapa? Tanpa Islam, tanpa ukhuwah Islamnya, runtuh Indonesia ini. Betul? Karena memang orang Islam dan persatuan umat Islam pada awalnya yang melahirkan negara Republik Indonesia. Sehingga yang paling pertama kali bertanggung jawab terhadap kehukuman negara kesatuan Republik Indonesia adalah umat Islam. Dan itu akan terjadi jika terjadi persaudaraan di antara kita. Lupakan perbedaan-perbedaan kecil. Sebetulnya duet malam Bakhtiar Nasir dan Habib Rizieq ini menjadi fenomenal. Itu adalah akibat kami di gerakan di pusat. Kami ingin melupakan friksi-friksi kecil yang tidak fundamental. Karena kami mementingkan persaudaraan dan memaafkan khilafiyah masa lalu. Sehingga sampai perkara-perkara yang bersifat awalnya sensitif sekarang bisa kita terima dengan baik. Misalnya, saya ini sebetulnya pengurus di Muhammadiyah Pusat. Tapi undangan maulidnya ini banyak sekali ke saya. Dan saya tidak datang ke semua yang bisa saya datang. Masih bisa salawat badan? Coba kita baca salawat. Saya orang Muhammadiyah yang ingin menghargai saudara saya yang bermaulid di bulan maulid ini. Ya Nabi salam. Salam alaikum.
provokasi, ya. Hati-hati provokasi. Petugas kebersihan, Allah Akbar. Damai. Tidak ada yang bisa bayangkan wujudan orang dikecewakan, tapi kemudian tidak ada bakar-bakaran. Namun ada yang lebih indah terjadi pada saat itu. Ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang besar sekali yang saya rasakan dan tidak semua rasakan. Adalah diberikan kenikmatan bersaudara dan lebih dari itu dengan libur pun disatukannya hati kita ini. Habib Rizik diundang di acara Aisyah Muhammadiyah di Jakarta ketika panitia diundang. Alhamdulillah hari ini pengajian di istri diisi oleh Ustaz Fakir Nasir. Allahu Akbar. Ibu senang. Berdayalah orang Muhammadiyah. Tapi ketika diumumkan bulan depan akan diisi oleh Habib Rizik, ya Allahu Akbar, senang semuanya. Ini orang Muhammadiyah lupa nih kalau orang Muhammadiyah. Kenapa? Karena panji-panji organisasi jauh di bawah panji akidah. Ini cuma soal beda jenggot. Ada yang panjang, ada yang selesai. Ya, cuma ada yang dipanjangin ganteng, ada yang dipanjangin kayak akar gigi. Ada yang soal celana, ada yang agak setengah tiang, ada yang agak penuh. Ibu-ibu juga begitu. Ini kan soal cuma beda jenggot dikit lah. Ada yang ikutnya ke kanan, ada yang ikutnya. Ada yang terlalu ceroknya membangunnya di sini, ada terlalu ceroknya di sini. Ini jadi masalah nggak? Nggak perlu. Karena persaudaraan atau satunya adalah lebih penting dari semua kepentingan-kepentingan kelompok. Itu kemarin luar biasa. Memberi makan orang yang kelaparan, memberi minum saudara yang kehausan, memberikan naungan teman yang kepanasan. Orang Jakarta itu terkenal egoisnya. Saya sedang tidak jelek orang Jakarta, jelek diri sendiri. Yang memang di Jakarta seperti itu. Tapi kemarin ketika 212, Allah Akbar. Saudara-saudaranya yang dari daerah disiapkan. Masjid kami siap menanggung 200 orang berikut ruang berasalnya. Masjid kami, gedung kami,
Agung kepada Allah. Kira-kira ada partai waktu kampanye nanti di Pilpres. Kampanye kita kumpul semua ke Jakarta, kompos vaksinasi. Ada yang pernah terjadi? Boleh jalan kaki. Kompos sendiri saja. Belum tentu kan? Ini karena persoalan ekonominya luar biasa. Dan inilah pertama kali di dunia, pertama kali di dunia, seorang jumlah dengan jumlah orang 4 juta terjadi. Dan belum pernah terjadi sepanjang sejarah. Nikmat dari siapa? Nikmat dari siapa? Tahu sebenarnya
Qulillahumma malikal mulk. Sama-sama. Qulillahumma malikal mulk. Nah, ini harus baca sama ini. Ini kode gerakan kita. Ya, kode gerakan kita. Qulillahumma
Ada mujahid-mujahid yang gagal paham ngomong begitu. Memang maunya kamu apa? Ya, kita tahu juga sih. Ini beda dulu. Ini Muslim Sahih Bukhari yang dia minta, yang dimohonkan kepadanya adalah Allahumma barikal adalah sang maharaja yang menguasai semua raja dan menguasai semua kerajaannya. Terkilmukan tasha, engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Tidak ada satu habib pun, tidak ada satu ulama pun, tidak ada satu ormas pun, tidak ada satu kekuatan apapun yang bisa mendatangkan orang sebanyak itu ke Jakarta kemarin. Tidak ada. Habib Rizik hanya setitik debu. Bahkan hasil apa lagi, lebih marah lagi. Siapa mendatangkan ini semua? Minal mani kula syai'in hayy. Aku ciptakan semua yang hidup dari air.
keluar orang itu benda mati dari yang ini. Tapi kan kita sadar bahwa Allah bisa mengeluarkan anak yang beriman dari orang tua yang kafir, atau mengeluarkan anak yang kafir dari orang tua yang beriman. Kok jadi presidennya sama orang-orang yang datang ke tempat demo? Perasaan kemarin marah.
manuver politik tidak tinggi. Kalau itu sebagai sebuah manuver politik tidak. Menurut saya itu bukan manuver politik tidak tinggi. Dan siapapun tidak perlu malu karena ini adalah kekuatan dan manuver mereka sedang Allah Subhanahu wa taala. Bukan manuver kamu. Kalau Allah kehendaki, kamu sudah mati belum sampai ke kelas. Dan ini adalah manuver Allah. Bayangkan situasinya. Jam 7 tiba-tiba berilis. Saya sempat sedikit khawatir. Kalau jam 7 sudah gerimis, ternyata gerimis itu adalah saat pagi. 5 menit dikasih gerimis, dan ini bukan hujan biasa. Ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba cerah, terang. Di atas jam 9 gerimis lagi 5 menit. Sehingga orang berpikir dosa khawatir dan berpulang. Sudah terang cerah lagi. Sempat panas sedikit, tapi tidak lama. Itu saya merasakan di panggung. Mungkin kalau saya juga bagi saya, muka saya berlaku di bumi ini. Aslinya muka saya itu di bumi ini. Tapi tiba-tiba kalau itu berkata dengan krimis lagi. Sehingga orang yang berada di sana itu beda dengan energinya 4.11 saya akan berikan kembali lagi itu 4.12 itu PKI parameter kita Indonesia kita yang sebelumnya 19 itu orang kalau sudah kuingkar sama Allah milih tanggal pun selalu sama ya tanggal 19 itu hari apa? Hari jauh dan sebelumnya jadi yang hadir pada hari itu adalah para pemandu-pemandu toilet sebelumnya dan 4.11 pun 4.12 hari apa? Hari Rosaki sebelumnya. Dan ada juga pada hari yang berhadap hewan liar sebelumnya. Jadi betul orang kalau sudah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala pemilihan tanggalnya pun selalu salah yang akhirnya berantem 20 di atas karena uang yang dikasih dengan jumlah masa tidak berimbang. Sampai ke beda hijau sehingga ada bikin stiker kita kencing iban kita rebutan makanan kita minum taman tapi ada di kuasa kedua kedua karena Allah sudah setelah hujan dari stiker panas setelah hari hujan dari stiker cerah lagi hujan cerah lagi, tidak ada keharusan dan puncaknya Allah lihat kesembuhan mereka dan Allah teguhkan hati mereka ketika sholat Jumat berlangsung jutaan manusia diserang hujan berat ya. Tidak ada keharusan dan semuanya rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala takbir. Energi siapa itu? Allah. Siapa yang melakukan mereka? Allah. Hujan apa dan dari mana datangnya? Allah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita apa sih yang sedang terjadi sekarang ini persisnya begini. Saya pernah ditanya sebetulnya grand design GFS itu apa sih? Saya pernah ditanya begini. Oleh
Sebab bagaimana kita ingin ikut kekuatan gerakan di pusat kalau kami tidak tahu brand desain? Tolong gambarkan kepada kami dengan kalimat yang singkat, tidak usah susah-susah. Dan itu bisa Anda yakinkan kepada saya, kalau saya ikut gerakan GMP, pasti jalannya dan hormati masuk surga. Sulit ya jawabannya? Tidak. Karena jawabannya adalah ketika saya ditanya, apa gerakan desain GMP? Tidak ada. Apa program kerjanya? Enggak punya. So, kami GMPF dan Anda semua umat Islam hanya tunduk patuh pada grand design Allah dari surat Al-Maidah 50 sampai 58. Itu grand design Allah buat kamu. Katakan, sami'na Anda pernah lihat saya overacting di televisi menjawab tuduhan saya dituduh dapat uang 10 miliar, saya dituduh memecah belah NKRI, saya dituduh radikal, saya dituduh apalagi makar. Apa pernah saya jawab di televisi? Demi Allah, kalau saya overacting, saya ini media darling. Sejak awal mengandar sampai hari ini, saya menghindari televisi. Jadi yang mau ikuti saya, jangan ikut televisi. Live saja, fanpage Bahagian Nasir hari ini live. Ini saya lihat sudah 8.000 yang nonton. Jadi lebih banyak dari yang tadi. Dan ini asli, tidak ada framing dari editan. Jadi live saja, nanti besok saya di Yogyakarta. Live saja. Kita akan melakukan revolusi sosial secara damai dan kita gunakan media sosial. Jam? Jam! Aduh, ini kadang-kadang kita nggak tahu di mana berada. Tapi yang penting bukan itu. Andai saya punya kepentingan, mungkin tiap hari karena televisi bukan saya tiap hari untuk di alami prime time. Enggak. Ini lagi nggak show, bro. Kalau Allah melihat niat saya sudah bergeser, Allah pasti dinakan saya dan jatuhkan saya. Karena orang yang paling dicari kesalahan untuk dipenjara adalah Bahagian Nasir setelah Iblis. Betul? Sehingga kalau ketemu orang yang tersiksa, jaga baik-baik dan hati-hati harus hati-hati. Banyak mengkhawatirkan, tapi alhamdulillah, I'm fine and I'm happy. Kenapa? Ini yang ingin saya berbagi. Tidak ada susahnya orang berjihad di jalan Allah itu. Tidak ada rugi-ruginya orang berjihad di jalan Allah itu. Tidak ada. Lelahnya pun nikmat. Ada pertanyaan. Itu kalau jadi istri Ustaz Bahagian Nasir gimana ya? Itu kalau jadi anak kita berakhir masih itu gimana yang lain semuanya? Ini rasa saya biasa aja, gak ada apa-apa. Kenapa? Karena kita sudah punya grand design. Grand design adalah Al-Maida. Saya bilang sama kita, kalau kejualan GMPF hanya tangkap dan penjarakan Ahok, lalu kita meninggal dunia, belum tentu masuk surga. Siapa yang sejak Ramadan kemarin sampai sekarang belum pegang Quran dan belum baca?
tugas sama Al-Quran? Ya. Pulang dari sini siap untuk baca Quran lagi? Siap. Baca Quran tiap hari? Siap. Demi Allah, faidah Allah Al-Quran jalna bainada wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Anda tahu kenapa banyak yang gagal membaca gerakan kita ini? Kok menghadap gerakan 4.11 sedangnya ke Pak Prabowo? Kok mengancam gerakan 4.11 malah menurut SBY? Hei, Anda ini sebutas benar yang tipis ini. Tidak ada hubungan gerakan ini sedikit pun dengan Pak Prabowo dan SBY. Tidak ada hubungannya. Ini berarti dalam paham Anda ya. Tapi teman, Anda tahu, saya beritahu kekuatan gerakan ini. Kenapa saya berkata Al-Quran, kalau kamu sudah benar-benar membaca Al-Quran, jangan nanti dengar, wabain lagi nanti, aku buat dinding antara kamu dengan orang yang tidak beriman kepada akhirat. Hijab, dinding pemisah, tapi mastura, tertutup tidak bisa kelihatan. Ini sebetulnya kerja. Saya baca Quran lagi. Ya. Siap kembali ke Quran. Siap. Tinggi mana ayat suci apa ayat konstitusi? Ayat suci. Ayat suci atau ayat konstitusi lagi tinggi? Ayat suci. Bagus. Ya.
dan saya kasih tahu nanti aturan manusia yang berbicaranya. Aturannya itu begini, bahum awliya Allah, sama-sama. Kriteria melihat bersih dan tidak bersih itu dari kacamata
dia gampang, mending dia bikin Jakarta Festival Night. Akhirnya dipasang atau menang di depan itu, apa, wali kota. Saudara-saudara, ada yang salah menafsirkan pendidikan tunggal ika saat ini. Kalau orang Islam sudah dipimpin oleh orang kafir, baru disebut pendidikan tunggal ika. Pendidikan tunggal ika apa? Kalau pimpinan pegawai muslim sudah disebut pakai topi sistem kelas Natal, itu namanya pendidikan tunggal bahasa ini. Ada yang tidak waras di Indonesia. Makasih banyak. Maka saya juga pilihan ini, Mas. Menjelang Natal, silahkan meriahkan Natal di wilayah-wilayah Nasrani. Jangan mencederai toleransi umat Islam terhadap Anda. Anda setuju gak kalau di gereja mereka meriahkan Natal? Setuju gak? Tapi kalau mereka meriahkan di mall-mall mayoritas muslim, Anda setuju gak? Tidak. Itu menyakiti gak namanya? Jadi setelah ini, ya, prinsip kita, aksi damai melawan dengan bertahan, menang dengan bersabar. Sekaligus itu kode operasi kita. Nanti Anda harus berani melawan. Contoh, saya bilang kepada saudara-saudara kita, tiba-tiba di lampu ditahan. Gara-gara mereka terlalu mandek, mana kata itu? Mana KTP? Semua pada terus yang menyebabkan orang turun semua ke jalan, tanya sama Pak Polisi, kenapa saya harus menyerahkan KTP? Apa urusannya? Apakah Anda punya surat tugas? Cukup masing-masing 3 pertanyaan, tapi 2.000 orang nanya semua. Gimana jadi ini turun? Ya berusaha boleh jadi ini, berusaha berpiksa. Kalau ada ketidakadilan, lawan atau tidak? Lawan. Lawan atau tidak? Lawan. Jangan kalah sama orang Surabaya. Orang Surabaya itu bukan dilawan. Ketika uang kampusnya dikembalikan karena ada instruksi perusahaan organda itu tidak boleh menyewakan bagi yang berada ke Jakarta, apa kata orang Surabaya, orang Madura? Kalau sampai yang kembalikan mobil kalian tak bakar. Tapi masuk
Kalau ada jualan saya roti, boleh atau jangan? Boleh atau jangan? Ibu-ibu dulu nih suaranya. Boleh atau jangan sama anak-anak? Hah? Jangan. Betul. Karena GNPF tidak punya program kerja. Program kerja GNPF itu mengikuti aspirasi umat yang viral pada tanggal 2 Desember setelah selesai unjuk rasa. Yang viral pertama kali adalah jumroh. Wah, tahu. Gak. Ternyata saya lihat viralnya sampai 3 hari di medsos. Berarti ini sudah wajib menjadi program kerjanya GNPF. Karena umat mau apa? Jumroh. Masalahnya ilmu ulama itu lebih tinggi dari umat. Kalau sekarang saya bocorin bahaya. Begini, pada hari Nahar, tanggal 10 Zulhijjah, jumrohnya itu enggak jumroh, pulang, ustok, dan takobah. Tanggal 10 itu jumrohnya langsung mulai persiapan yang paling gede. Jumroh namanya. Dalam 8.000-10.000 orang yang nonton, ini rahasia semuanya. Pada hari jumlah tanggal 10 Nahar itu, yang dilempar itu adalah jumlah apa persiapan yang paling penting. Dan ada 3 pekerjaan yang harus kita lakukan sebelum pada kali itu. Yang kedua adalah menjaga penyebelin. Apa yang kedua? Ima sembelih hewan korban atau sembelih hewan idaman. Itu yang kedua. Gawat kalau umat tahu. Ya, saya cuma ngomong di sini dia rahasia. Kalau Anda sudah lihat persiapan yang paling gede dan Anda sudah lebah, baru boleh tahalul yang pertama. Tapi belum merdeka sepenuhnya. Makanya belum boleh berhubungan suami. Masih harus tawaf ifadah dan sa'i ifadah dan juga tahallul tsani baru merdeka sepenuhnya. Kapan ini terjadi? Saya mau loncat ke Al-Maidah 54. Saudara-saudara, nanti ke depannya apa sih akan terjadi? Ada dua fase. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Fatarallazina fi qulubihim maradun yusari'una fihim. Yaquluna nakhsha an tusibana da'irah. Fa'asa Allahu an ya'tiya bil-fathi aw amrin min 'indih wa yusbihu 'ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Maksud apa yang saya lihat? Maka kamu akan menyaksikan ada orang yang bersegera lebih berpihak kepada Yahudi dan Nasrani. Ada enggak yang ini? Sebetulnya kok bisa? Gimana kok bisa ya orang bisa seperti itu? Anda mau tahu kenapa ada orang begitu pro kepada Yahudi dan Nasrani itu menjadi pemimpin? Ya qulna akhsharu tusibana da'irah. Allah buka rahasia dari Al-Maidah 52. Mereka berkata, kalau kami tidak memilih pemimpin kafir, nanti akan terjadi krisis pada diri kami. Takut. Kehilangan proyek. Takut. Tidak ada investor masuk. Takut. Jabatannya dicopot. Ya, coba kalau Anda berpikir, sebetulnya si hoax ini, ya, apa sih kehebatannya? Gak ada. Prestasinya gak ada. Kenapa gak bisa ada backing-backingnya? Backing-backingnya ini yang ibarat mencatur hoax ini cuma pion. Ada bentengnya, ada menterinya, ada rajanya di sini.
dan si hoax sudah bilang kalau sampai saya ditahan. Siap-siap. Anda yakin nggak kira-kira persidangan berjalan lancar? Ya. Yang kedua. Kalau sampai si hoax ini nggak jadi gubernur, kira-kira proyek reklamasi 500 triliun lebih itu bakal berjalan atau tidak? Kira-kira orang yang sudah makan duit reklamasi siapa kira-kira? Siapa sekarang yang membuat Indonesia orang negara Indonesia orang yang tidak perlu reklamasi? Kira-kira pengusaha reklamasi dan orang yang sudah makan duit itu rela nggak sih aku jangan? Nonton aja nanti. Jadi kalau saya ditanya Ustaz, kira-kira setelah 2012 saat ini kira-kira bagaimana sih? Sudah tahu jawabannya? Sudah? Hah? Saya nggak punya program setelah ini. Saya nunggu Anda punya apa? Bapak nanti saya salurkan. Anda punya apa? Sementara semua proyek infrastruktur Indonesia dimakan oleh si komunis ini, kira-kira rela nggak dia? Kira-kira dia jagain nggak isi hoax? Jadi saya bisa bertanya sama Anda, kira-kira situasi pasnya 212 gimana nanti persidangan ini? Hah? Ya sudah, saya sih nonton aja. Nanti saya lihat Anda maunya apa? Maunya apa? Ayo revolusi damai sekarang juga. Lagi. Ayo revolusi damai sekarang juga. Ini yang fase pertama. Fase kedua akan ada ayat 54. Ta'udzubillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu عندي فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم.
Indonesia dipilih oleh Allah untuk melahirkan generasi Islam yang asli. Dan menjadi penambah pernyataan para pakar dunia selama ini bahwa kebangkitan Islam dunia bermula dari Asia Tenggara dan sepertinya akan lahir di Indonesia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ahya'i minhum wa ala amwat.
Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang saleh. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang bertakwa. Jadikanlah kami orang-orang kami di dalam golongan hamba-hamba-Mu yang mengimani Al-Qur'an, yang membacanya setiap hari, yang mempelajarinya setiap hari, yang mengamalkan setelah mentadabburinya setiap hari. Allahumma rabbana Al-Qur'an. Thank you.